pernah dibuatnya. Aku sungguh tergila-gila padanya. Hatiku ini digelitik rasanya, ingin diriku ini memilikinya. Oh si gadis manis yang sangat menggoda. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega Yamba di sini. Pertama-tama kita mengucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin maju. Ya. Semua rakyatnya sejahtera, ya, ya kan? Hari ini semoga polusi yang ada di Jakarta, Jabodetabek lah ya, pasti ya semuanya hilang. Hilang ya. Benar-benar. Gak kuat coy, sakit tenggorokan. Bener banget ya, untuk kita yang berada di sini tuh berasa banget ya. Cuacanya jadi kayak udaranya tuh gak sehat. Sampai gitu mau ya, gila kan? Nih jadinya nih, beneran. Aja gile gak tuh, kan? Yang pasti kita mau ngereaksin Aja Gile Hari Putra Indonesia. Iya, aku penasaran banget ini Hari gimana nyanyiin lagu Aji Gile ini ya. By the way, ini pakai properti-properti itu. Iya, Hari tantangannya hari ini kalau nggak salah apa tuh? Tongkat. Jujur ya, aku pikirnya ke tongkat. Oh, mungkin cukup satu kali kehilangan tongkat. Oh, jadi lagunya harus nyambung gitu. Mikirnya ternyata lagunya Aji Gile. Langsung aja lah subrek lagu channel ini dan kita tontonin aja lah. Aji Hari Gile. Putra Indonesia. Oh, dia di bawah tadi ya? Asik. Bener sih, opening itu harus mencuri perhatian gitu semua ya, orang. Ini nyuri banget. Kita mencari-cari harinya di mana ya? Terus ada LED-nya, ada harinya. Tiba-tiba langsung dance. Mencuri perhatian banget. Asik. Gerakannya simple. Enak banget dilihat. Dan ini dance-nya full loh, dari awal sampai mau masuk song nih. Ini masuk song nih udah nih. Asik. Kau sungguh cantik, aduhai. Dan cara dia nyanyinya tuh bercerita gitu ya kan. Gila, koreo lagi. Ini lagu padet liriknya. Cepat gitu kan pengucapannya. Hari ngedance terus aku takut nafasnya. Nah, itu dia. Jujur ya, ini masih awal nih Hari udah ngedance. Enggak ada istirahatnya. Iya, benar-benar. Aduh, lagu ini memang harus pendek-pendek nyanyi. Iya, yes, bener. Dan staccato-nya harus jelas, nggak bisa dipanjangin. Dan ini harus kayak merayu gitu loh cara nyanyinya. Iya kan? Alamak, aku tergoda dibuatnya. Gak bisa ya? Kalau kepanjangan. Alamak, aku tergoda dibuatnya. Temponya, ntar ketitiran pun. Oi. Masya Allah, gede lagi. Iya kan? Tuh, ini full choreo loh, tiap interlude.
Nah. Gila ini interlude berapa kali tuh koreo terus? Koreo terus. Hari nafasmu hari. Yes. Tapi tadi masih aman nafasnya. Masih aman, masih. Oh. Jatuh. Oh, konsentrasinya aman sih. Gila, tongkatnya jatuh, nggak ketangkep sama hari, tapi konsentrasinya itu dan dia. Dan itu harus nyanyi kan? Ya, kalau gue udah kayaknya udah buyar tuh. Buyar, gue mampet. Apa liriknya? Ini hari masih aman liriknya, nggak ada masalah. Konsentrasinya tetap terjaga dengan bagus banget hari. Iya. Dan lagu ini liriknya kayak nggak pengulangan, ganti-ganti. Ganti loh. Ini mulai improve nih udah nih, kan nggak ada di original. Iya. Ini udah mulai improve nih, ya, nggak ada. Ada. Aransemennya udah dirubah. Iya. Woi, tongkatnya dilempar ya? Oh iya. Iya. Tuh, udah pegang tongkat lagi ya? Sumpah, ini stop dulu. Tadi kan kita kelihatan kan tongkatnya jatuh gitu kan. Oke lah gitu. Tapi pas dilempar tadi bagus banget. Sok hari langsung nangkep tap gitu kan. Gua enggak lihat ke situ. Bagus banget itu kayak jadi apa ya? Stage act gitu. Kalau tadi dia enggak panik yang jatuh, jadi orang ngiranya kan stage, tapi tadi kan kelihatan banget hari mau nangkep lagi kan. Kalau memang proper jatuhin, ya udahlah jatuh. Ya udah mungkin iya, bagian dari iya. Tidak kan kiranya itu stage. Kalau tadi itu begitu, kalau terus jatuh itu pas kamera di situ lagi ya. Sumpah tadi bagus banget yang nangkapnya. Yes. Iya. Aduh. Interaksinya bagus ya. Tadi aku mikir lagu ini mau diapain ya? Bener, dia pengulangannya notasinya gitu-gitu ya, aja. Iya, lagunya gitu-gitu gitu aja kan? Gitu lagu ini. Iya kan, bener, lagunya bener. Tuh gitu-gitu. Ya buat joget-joget sih oke nih kompetisi. Harus ada sesuatunya dan ada ya, dong sesuatunya. Bener. Ngajak interaksi sama penonton. Nice, dan penontonnya juga aku sukanya. Kerjasamanya bagus. Nah yang susah tuh itu ya kan, ngebangun ini biar penonton juga ikut nyanyi itu yang susah tuh. Gak. Gila, lagi. Hari. Gila sih hari kagak ada berhenti-berhentinya. Nafasnya oke loh. Iya kan masih panjang itu bukan yang kedengeran udah tengah-tengah gitu. Kan ada buat ya. Kan? Setiap ujung juga dia masih panjang gitu ya kan. Mampus. Gila. Asik. Mampus hari. Gila. Lalu gila sih hari gila penampilannya. Gila ini keluar banget dan lagunya jauh banget dari originalnya. Dan aku suka banget ini dibikin jadi grande gitu, ngerti gak sih?
bikin skanya. Ya. Aduh. Aduh, manis banget hari, manis banget. Cara nyanyinya enak banget ya, dan begitu masuk ska tuh benar-benar kayak iya, makin wah gitu. Cara nyanyi kan. Hari lihat berubah kan? Enggak ya? Enggak ada. Iya. Kan kan gitu. Yes. Dia berubah tadi nyanyinya. Oi, oi. Yang aku salut itu nafasnya dia. Yeah, oke banget, berarti dia punya nafas yang panjang ya, jadi nggak terengah-engah nih, bagus banget. Staminanya nih. Bagus. Nah, itu dia. Oi, oi. Oh. Party best. Sedikit tadi ending. Ada syargam di ujungnya tuh enak tuh. Iya. Ya. Manis banget walaupun cuma sedikit, sedikit di sama hari di situ, karena ini kan lagunya mah agak-agak gila. Iya, kan. Benar. Aku sukanya di sini Hari benar-benar nunjukin dia seorang performer. Benar-benar performer sejati, aku bilangin. Dari awal sampai selesai dance koreo enggak ada matinya, enggak ada berhentinya, enggak ada dia mati kutu. Gak bingung gitu ya. Ada yang terjadi kecelakaan sedikit, tongkat doang jatuh ya. Tapi tetap konsentrasinya tetap terjaga. Dan yang aku suka buyar gitu. Apa ya? Dia itu benar-benar apa namanya? Menunjukkan bahwa meskipun lagu Aji Gile bisa dibikin sesuatu gitu. Karena kita tahu sendiri lagunya kan kayak aduh, ringan banget. Ringan banget dan kayak pengulangannya gitu-gitu lagi gitu, enggak ada. Kalau untuk kompetisi ini enggak ada tantangannya gitu. Ringan tuh maksudnya bukan yang ini banget ya. Kalau lagu itu nafas penting banget ya, karena dia padat banget kan. Ringan tuh maksudnya nggak bisa, nggak ya notasinya gitu-gitu aja gitu. Notasinya tuh muter-muter bolak-balik itu itu lagi, itu lagi. Ya kalau untuk kompetisi itu dia aku bilang nggak ada sesuatunya gitu. Tapi dibikin begini ada interaksi sama penonton dan tadi dibikin ska dan edit tuh dia tuh begitu pindah aransemen tuh ngikutin gitu. Dan aku suka banget tadi ada sargam ala ila India di ujung itu manis best, banget itu best sih. Banget itu. Best banget sih. Manis. Keren, keren, keren. Ini kita tunggu Hari lolos ya. Lolos ya, lolos ya, dong ke top 6 ya. Kita tunggu dia ada top 6 nih sekarang. Ini top 6 gimana nih? Aduh. Yuk. Yang pasti semuanya dari negara mana harus berjuang. Ya, siapa yang akan pelintak sedikit aja. Siap-siap. Ya, betul. Ya buat kalian juga siap-siap tangannya pelintak nih. Mencet subrek gimana. Ah, lonceng yang lain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.